plastik kan? Oh, itu plastik. Gigi dia, dinok. Dia nanti masak, artinya gak ada lagi ya? Gak ada, oh itu gak ada rantai atau apa-apa. Orangnya cuma yang pegang gini aja. Makanya, padahal baru hari Sabtu itu. Baru hari Sabtu ya? Iya. Wah, apa tadi? Oh, harus pipis lagi. Ya, pipisnya udah berisang gak berarti ya? Iya, pipis pula lagi. Mau keluar ya? Mau oh, mungkin mau. Iya. Dek ikut aja masuk ya, keluar, ke. Ya. Kita mau keluar aja, Pak ya. Keluar ya. Hai. Kasihan kan dia. Bel dia. Iya kan? Dia langsung itu langsung bel. Enggak mau dia cerai. Enggak usah pakai kerang sih itu enggak. Ini aja kita bawa ke mobil kan kerangnya. Iya. Kita suka di mobil aja. Udah mau di sana aja lah. Pakur ya. Nanti lepas. Nah, aman dipegang aja. Enggak apa-apa, masukin aja. Iya, lepas dia. Oh, iya, dimasukin aja. Memang sih. Takutkan dia. Enggak mau dia. Takut ya. Ada enggak pernah di kandang. Di tempat di sana juga pernah di kandang juga sama tuannya. Enggak mau gigit ya tuh. Enggak mau gigit. Dia masih trauma lihat. Ya kandang. Nah. Tahu deh, nama. Kepalanya mas, kepalanya yang dimasukin pertama kepalanya. Tahu ya. Mau. Udah siap, Mbak? Tangan. Oke. Enggak apa-apa ya. Taruh aja itu bawah. Ini nak ngigit Pak ya. Ini. Terus. Siamang ini. Kalau ungko beda. Putih ini putih ya kan. Siamang. Tapi salah. Sebetulnya di kawasan kita itu siamang banyak, cuma dia udah terlalu jinak. Hmm. Sama cewek dia senang. Iya, senang ya. Iya. Cowok jantan. Cowok ini. Cowok jantan sama, Bang. Mana apa tuh lemak ada ya? Gue nang gitu ya. Iya. Dia kemarin kalau yang punya dia enggak pakai harga berarti. Enggak. Dia juga kayak anak digendong gitu ya. Makanya sama bapak ini juga pada baru dari hari Sabtu, dia udah tanya ini udah lengket. Sama bapak enggak lama dia itu ya. Mau gitu. Iya. Pokoknya abang tuh pergi dan tuh kita modal susu tuh lah. Anak aja ya. Jam 9 pagi ya, nyampe waktu itu. Dari kecil dari sini. Iya. Nanti jam 5 biasanya. Ngobrolnya kemarin dari umur berapa ini? Berapa bulan? Mereka kuliah enggak? Enggak ada cerita. Enggak ada. Gimana pola makan? Kalau saya ngasihnya lu anu jam 9 pagi itu kan. Nanti sore jam 5. Dua kali aja. Kita susunya dua kali. Iya. Ya tergantung bangunnya makanannya habis biasanya susunya kuat. Kalau habis harus dilatih lagi nih berarti biar enggak ketergantungan sama susu. Iya, susunya kenapanya tulangnya kurang. Kalau di sini kemarin dikurangi sehari dua kali karena sehari dua kali tapi jangan full. Makanan itu dikurangi. Duitnya kalau encer dibuat ketahuan encer kan supaya hemat maksud saya kan Pak. Enggak mau dong apa maunya ya. Enggak mau dia. Aku pikir tadi gitu yang penting airnya tetap penuh. Misalnya biasanya 1 sendok jadi 1/2 sendok. Lebih bagus saya deh yang dikurangi. Pasti malah dia. Kegiatan penyerahan
dari TNBD ini untuk satu ekor siamang telah selesai. Jadi satu ekor siamang ini akan dibawa ke TPS Seksi Wilayah 1 Bangkok. Jagalah mereka agar tetap lestari sepanjang masa. Sayangi satwa langka, jagalah mereka agar tidak punah di suatu masa. Harimau Sumatera Barat bercula satu, Komodo Anoa dan orangutan. Sudah dibawa dari TNBD, sudah dimasukkan ke TPS SKW 1 BKSD Jambi. Jadi tujuan siamang ini dibawa ke TPS yaitu untuk mengembalikan lagi perilaku dari si siamang tadi, karena kan posisinya siamang tadi itu masih jinak gitu, supaya waktu dilepas liarkan nanti bisa menyesuaikan di alamnya. Jika menurut teman-teman konten ini bermanfaat, jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Juru, jangan sakiti mereka, rawatlah lingkungan, jangan merusaknya. Lindungi satwa langka, jagalah mereka agar tetap lestari sepanjang masa. Sayangi satwa langka, jagalah agar tidak punah di suatu masa. Lindungi satwa langka, jagalah mereka agar tetap lestari sepanjang masa. Sayangi satwa langka, jagalah mereka agar tidak punah di suatu masa. Harimau Sumatera Barat bercula satu, Komodo Anoa dan orang utan. Janganlah